Okay. Ciri-ciri orang yang beriman, sifat-sifat orang yang beriman. Sehingga kan Allah memberikan cop ya, memberikan endorsement itu pada ayat yang keempat, ulaika humul mu'minuna haqqa. Kalau ada mu'minuna haqqa, mesti ada lawan mu'minuna apa? Kafirun kan? Okay. Atau ada juga mu'minun yang mengaku-ngaku, bukan yang haqqa, tapi sekedar mengaku-ngaku, yaitu orang-orang yang mengucapkan iman hanya pada lisan mereka sahaja. So kalau ada mu'minun haqqa, berarti ada yang tidak haqqa. Artinya ada orang hanya beriman melalui lisan saja. Jadi lawan kepada mu'minuna haqqa ialah kafiruna haqqa. Sila perhatikan surah 4 ayat 151. Surah 4 ayat 151. Jadi lawan kepada mu'minuna haqqa ada kafiruna haqqa. Muka surat berapa? Surat yang keempat. Jadi Allah menyatakan dalam ayat 151, ulaika humul kafiruna haqqa. Siapa mereka yang disebut pada ayat 150? Jadi pada tadi surah 8 ayat 4, ulaika humul mu'minuna haqqa. Surah 4, 151, ulaika humul kafiruna haqqa. Okay. Lalu bagaimana pula orang hanya beriman dengan lisan saja? Menurut Allah tidak cukup hanya sekadar amanna. Jika mereka menyangka bahawa dengan iman saya sudah cukup untuk melayakkan diri mereka mendapat rahmat Allah, sangkaan itu salah. Tiada seorang pun mukmin sebelum umat yang terakhir, melainkan mereka telah melalui berbagai dugaan dan ujian, di antaranya dengan perintah dan larangan. Bagi mereka yang hanya mengatakan di mulut saja iman tanpa dibuktikan dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, Allah tidak mengira mereka sebagai mukmin. Sekalipun di jabatan pendaftaran negara tertulis di situ dia Islam. Tentu anda masih ingat Al-Baqarah ayat yang ke-8 itu, yang sudah kita baca. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Dan ada di antara manusia orang yang yaqulu, mengucapkan dengan lisan tentu, kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi di hujung ayat Allah berfirman apa? Wa ma hum bimumin. Betul? Jadi hanya sekedar cakap. Maka orang yang hanya bercakap, jangan menyangka bahwa itu cukup. Tidak. Tidak cukup dengan cakap. Kalau hanya dengan cakap saja nanti kena cukup. Okay. Jadi mengenai itu, satu lagi ayat juga selalu kita rujuk, surah 24 ayat yang ke 47. 24 47, selalu kita rujuk. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulun. Nah, tentu pakai lisan kan? Wa yaqulun, mereka bercakap berkata, amanna billahi wa bir rasuli wa afa'na. Itu mulut mereka. Tapi bila diturunkan perintah-perintah dan larangan kepada mereka, anda akan dapat lihat, thumma yatawalla fariqun minhum min ba'di dhalik. Kemudian mereka berpaling setelah itu, sebagian mereka berpaling setelah Allah menurunkan bala
atau fitnah tadi berupa perintah dan larangan. Ya tawalla. Adakah mereka orang yang beriman? Sila baca hujung ayat. Apa dia punya ayat? Wa ma ulaika bil mu'min. Allah menafikan adanya iman pada diri mereka. Wa ma dadakat bi, itu li nafi. Sebenarnya mereka bukanlah orang yang beriman. Kalau kita merujuk ayat ini, barangkali dari satu bilion umat yang mengaku muslim, yang mukminnya ditapis tinggal berapa aja. Kita berapa? Masyarakat kita sekarang di dunia Melayu, tiap Melayu muslim, ada berapa orang yang benar-benar memiliki ciri-ciri dan sifat-sifat seorang yang beriman? Ini kita patut bimbang. Patut bimbang. Jangan-jangan kita mungkin mendakwa diri kita ini mukmin atau muslim, rupanya pada pandangan Allah tidak ada. Kenapa ciri-ciri itu tidak ada? Kita perlu bimbang.